Okay, next kita pergi kepada rabun dekat. Namanya pun dah rabun dekat. Maksudnya dekat di rabun ataupun di kabur, tapi dia boleh nampak jauh dengan jelas. Dan mereka kata dia ada hyperopia. Bayi dan kanak-kanak lebih cenderung untuk dapat rabun dekat ataupun hyperopia. Tetapi keadaan ini semakin baik seiring dengan peningkatan usia, kerana bola mata mereka akan berlaku proses pembesaran. Okay. Rabun dekat ataupun hyperopia ini berpunca daripada anatomi mata ataupun bola mata yang sedikit pendek daripada biasa. Jadi cahaya yang dibiaskan adalah di belakang retina. Seterusnya adalah rabun silau. Rabun silau ni terjadi disebabkan oleh lapisan luar mata, iaitu kornea, yang tidak sekata, dan cahaya yang dibiaskan adalah ke arah yang berlainan. Jadi dia akan nampak imej yang double. Biasanya untuk yang rabun silau, mereka suka untuk kecikkan mata untuk nampak imej dengan lebih jelas. Kesan daripada itu, mata akan nampak kabur ataupun pandangan objek akan nampak macam sengit, dan pandangan waktu malam juga terganggu dan boleh menyebabkan sakit kepala dan juga eye strain. Okey, ada satu lagi rabun, kita panggil rabun orang tua ataupun presbyopia. Dia lebih mirip kepada hyperopia, tetapi presbyopia adalah disebabkan oleh faktor usia, dan ia berlaku pada mereka yang berumur 40 tahun dan ke atas. Presbyopia bukan penyakit, dia adalah faktor usia sahaja. In fact, presbyopia berasal daripada perkataan Greek bermaksud old eye ataupun mata tua. Semasa muda, iaitu 40 tahun dan ke bawah, kita punya kantar mata masih lagi dalam keadaan yang lembut dan juga fleksibel, yang mana kantar kita mampu untuk merubah bentuk, untuk adjust dia punya power bagi melihat jauh dan dekat dengan lebih jelas. Once we reach 40, biasanya keadaan kantar tu dah mula rigid, dah mula keras. So, dah tak fleksibel, dah tak boleh nak adjust power. Jadi, dia akan berlaku masalah ataupun susah untuk buat kerja pada jarak yang dekat ataupun melihat objek pada jarak dekat. Tak ada cara ya untuk reversekan masalah rabun ni. Jika anda mengalami rabun, jangan risau. Rabun bukanlah penyakit. Jadi anda boleh dapatkan konsultasi mata di mana-mana pusat optometri ataupun kedai cermin mata yang mempunyai pakar optometri yang bertauliah.